Nabi telah disampaikan perkara ini. Telah disampaikan perkara ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bila dia baca hadis ini, dia kata begitu aib sekali, begitu buruk sekali orang yang meniatkan, memaksudkan, mentujuankan selain daripada Allah, sehingga si pelaku kesalahan tadi Allah Ta'ala tutup nama dia. Sebab itu Mas'ud kata sahabat Muhajirin tadi, kita tak tahu nama dia sampai kiamat Allah tutup nama. Kalau wanita tadi ada waktu Zainal Haji pada hari Syarah pada Armain ni pernah ada Ibn Qais nama dia, wanita. Tetapi si Muhajirin tadi, si berniat tadi tak tahu. Sahabat yang masuk mengatakan bahawa niat yang selain daripada Allah, maksud yang selain daripada Allah, hati yang selain daripada Allah begitu aib sekali, begitu buruk sekali sehingga Allah Ta'ala tutup aib ini. Nama sama ini sehingga lah kiamat. Nah, jadi aib orang ini kena tutup kan. Saya tak pasti Syah hantar tengok tajuk Amal Ma'ruf Nahi Munkar ya. Itu tajuk dia ke apa ke? Ataupun memang slot kat sini. Saya kata kenapa slot nama macam ni lah ya. Ke ada kaitan dengan setengah di viral kan, berkaitan dengan Datuk Mujahid kita kan. Hanya itu tinggal kat kopi saja sebab Datuk-Datuk Musti pun dah respon kan. Masing-masing ilmuwan pun dah respon. Saya tengok respon juga lah kan. Dengan cara saya lah, pandangan kita lah lebih daripada berdoa. Nak cerita hadis tadi kan, Allah mahu dah hati kita ni hanya bermaksudkan, bertujuankan, meniatkan hanya kerana Allah. Kan? Sebab kalau dalam sembahyang sekurang-kurangnya sehari semalam 5 kali ataupun 5 waktu kita telah ikrar janji inna salati wa nusuki wa mahya ya wa mati lillahi rabbil alamin. Sembahyang kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, kita niatkan kepada siapa? Kita arahkan kepada siapa? Kita masukkan kepada siapa? Allah rabbil alamin. Allah Tuhan semesta alam. Ya, sebab itulah niat ini satu perkara yang sangat penting, satu perkara yang sangat utama, sehingga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengeluarkan satu kata-kata, statement. Dia kata apa? Niat adalah satu juzuk yang besar dalam agama. Niat ini adalah merupakan satu juzuk perkara yang besar dalam agama, sehingga niat ini mempengaruhi amal kita, perbuatan kita. Bahkan niat ini juga mempengaruhi akhirat kita. Niat ini juga mempengaruhi akhirat kita. Dan kita fadha ilal amal bukan dalam bab solat, dalam bab da'wah wal tabligh. Syekhul Hadis Syekh Zakaria Kadhalawi dua kali satu hadis. Yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila meriwayatkan hadis ini pernah dia sampai jatuh pingsan sebab takut dengan hadis ini, takut. Berkaitan apa dengan ikhlas? Allah panggil 3 orang. Yang pertama yang Allah panggil siapa? Ulama. Allah tanya, aku bagi kamu nikmat itu, bagi nikmat ini, kehidupan dan sebagainya. Bagaimana cara kamu bersyukuri nikmat itu? Dia kata, ya Allah, aku belajar agama. Waktu budak, waktu kecil, waktu muda, aku belajar agama. Belajar Quran, belajar hadis, belajar hukum dan sebagainya. Selepas belajar, aku mengajar pula, sampaikan kepada masyarakat. Ta'lim di sana, ta'lim di sini, ceramah di sana, pencerahan di sana, kuliah di sana dan sebagainya. Dan aku banyak semata-mata dengan engkau, ya Allah. Ini yang golongan pertama. Golongan yang kedua, syuhada. Orang yang mati syahid kerana agama. Kemuncak pengorbanan untuk agama ni. Kan? Kemuncak pengorbanan untuk agama sehingga apa? Dia sanggup berkorban sehingga nyawa dia jelak. Bukan setakat harta, bukan setakat masa, pakai nyawa. Dan dia kata apa? Pengorbanan aku ini, pengorbanan nyawa ini semata-mata kena engkau, wahai Allah. Ini jawapan orang yang kedua. Orang yang ketiga, satu orang dermawan, satu orang kaya, Allah bagi dia kelebihan harta, kekayaan. Dia kata apa? Harta yang aku dapat, aku belanjakan jalanmu, wahai Allah. Bantu orang miskin, orang susah, anak yatim, orang mengaji agama, pembangunan wakaf masjid, wakaf madrasah, wakaf dan sebagainya, kebaikan-kebaikan. Kalau ada peluang dan ruang, aku akan infak, ya Allah. Dan perkara ini semata-mata aku lakukan kerana engkau, ya Allah.
Dan ketiga-tiga orang ini yang kita kata jasa dia, peranan dia dalam Islam, dalam agama ini begitu besar sekali. Mereka ini, tiga golongan ini, tiga orang ini seolah-olah macam keras dalam agama ini, tiang dalam agama ini begitu penting sekali. Tetapi Allah jawab pada tiga orang ini apa? Kazablah. Kamu tipu. Kamu dusta. Allah menafikan apa yang mereka dakwakan. Yang dinafikan, yang kata tipu tadi, yang kata bohong tadi bukanlah amal yang mereka buat. Memang ulama tadi dia mengaji. Memang ulama tadi dia menyampaikan, dia mengajar. Memang syuhada tadi dia berjuang di jalan Allah sehingga dia syahid. Memang betul. Memang orang kaya yang dermawan tadi dia infak, dia wakaf, dia sedekah, zakat dan sebagainya. Memang betul, itu betul. Yang kata kazab tadi, yang kata tipu tadi, bohong tadi, niat dia bukan kerana Allah. Niat dia bukan kena Allah. Nak dapat sesuatu, nak dapat nama, nak dapat masyhur, gelar. Lepas tu guru kami suruh nasihat untuk mengaji. Ya? Mengaji ni, mengajar ni, khidmat agama ni bukan untuk dapat masyhur, tapi untuk dapat makbul. Bukan membuka pusat pengajian, mengajar mana-mana, bukan kerana nak dapat duit, bukan kerana nak dapat nama. Tapi nak dapat makbul, maksudi Allah, maklubi Allah, mahbubi Allah. Kalau tadi kat nasabaji itu kan, maksudku Allah, tujuan aku adalah Allah, tumpuan aku adalah Allah, kekasih aku adalah Allah, maksud aku adalah Allah, tujuan aku adalah Allah, tumpuan aku adalah Allah, kekasih aku adalah Allah. Sebab ikhlas ini, hati ini, amal hati ini dari kekuatan yang ajib. Bila Allah jadikan dunia, dunia ni asalnya dia sebenarnya air. Air. Pada tengok hadis kan? Kena dia keluar macam buih asal. Bermulanya, situ adalah bermulanya dunia ini, bumi. Dan itulah tempat Kaabah. Mekah tadi yang kita pergi. Buat haji umrah ziarah kat situ. Kemudian dia berkembang. Kemudian dia tak stabil, tak balance, dia bergoyang. Untuk kuatkan bumi yang bergoyang ini, Allah pasak dia, Allah kuatkan dia, Allah paku dia dengan apa? Bukit, gunung ganang. Sehingga dia terberhenti, dia jadi kuat. Malaikat kata kuat bukit ini, kuatnya gunung ganang ini. Adakah yang lebih kuat dari ini? Allah kata ada, besi. Besi kita nampak hari ini, jentera berat kita nampak hari ini, JCB dan sebagainya. Kalau dia datang, kadang-kadang bangun anak-anak, bukit yang tinggi itu, gunung yang tinggi itu, rata macam jalan raya dia punya rata. Mereka tanya dari kuat dari besi, ada api. Api melenturkan, meleburkan besi. Apa, ada kuat lagi daripada apa? Daripada api tadi ada. Apa? Air memadamkan api. Ada yang lain kuat daripada apa? Daripada air tadi. Apa? Angin. Oh, angin kat sini pun yang goncang ni kan, depan lombok palu pula. Allah akbar. Keluar dengan akhbar kata tak bawa timbunan tu 152 ribu lagi kan, tak tahu macam mana nak buat. Ya, jentera tak dapat. Tadi baru tentera nasional Indonesia TNI menjadi terima kasih antara negara lain negara Malaysia. Kenapa hantar bantuan jentera dan sebagainya? Kalau setakat timbunan-timbunan biasa tak kisah. Kan? Ni kalau nak batu konkrit kan? Yang besar-besar tu tak terdaya kita, tak mampu kita. Akhirnya tinggal doa je lah, berharap je lah. Ni kawan saya kan Persatuan Tahfiz. Kan Sabah 16 bulan dia akan pergi. Pergi dengan NGO yang lain, pergi hantar bantuan, pertolongan. Doa tu doa juga. Kan? Angin yang Allah hantar, angin sorin, Nabi tu, Allah beritahu. Allah hantar pada kaum Ad ini. Kaum Ad yang badan dia kuat, sehingga dia cabar. Man asyadu minna kuat. Siapa yang lebih kuat daripada kami, dia cabar.
ini berpuluh hasta ni. Tapi bila kekuatan angin datang, Allah hantar berterbangan mereka macam mana? Berlepah-lepah tamar bertaburan dan lembut. Tak ada apa-apa. Yalah, bayangkan angin yang belak gempa 2004 tu kan dekat Aceh. Kekuatan dia ledakan, kolakan tu sehingga 700 km sejam. Ferrari Lamborghini kata dia tu pun dia punya lari 350 km sejam. Di 700. Gegaran dia, sehingga terasa di Malaysia ni, Phuket, Krabi, Pulau Andaman, India, Selangor dan sebagainya. So dunia merasa kekuatan yang ada. Jadi mereka tanya, dia tak akan lebih hebat dari dia lagi. Ada, iaitu satu orang yang memberi sedekah tangan kanan dan tangan kiri dia datang. Bukan maknanya kalau dia beri sedekah macam tinggi tangannya, bukan begitu. Bukan maksudnya begitu. Maksudnya dia begitu jaga keikhlasan, dia begitu jaga niat seumpama, seumpama benda yang paling dekat dengan dia itu tangan pun tak tahu sampai begitu. Betul, ulama-ulama dulu nak jaga ikhlas, orang-orang dulu nak jaga ikhlas, ada setengah kuasa sunat, isteri pun tak tahu kuasa sunat. Letak minyak, apa zaitun lagi kat bibi. Nak jaga niat ni. Nak jaga niat. Sebab niat ni, kata Imam Syafi'i, saya beritahu tadi, merupakan satu juzuk perkara yang besar dalam agama. Dia memberi kesan kepada amal kita, memberi kesan kepada perbuatan kita, bahkan memberi kesan kepada akhirat kita. Syekh Fadlullah Iskandari dan kita hikam. Sini Ustaz Darahman kata, tak tahu, tak boleh. Ustaz Darahman kata apa ya? Ustaz Darahman kata ya? Bukan. Rasulullah saya, dia datang 3 kali. Dia memang sedap tak mengajar. Sedap. Kadang-kadang ada pulang kita dengar orang kan. Memang berapa. Orang dia, saya pun saya pergi tempat dia. Dia kata, sesuatu ibadah di waktu malam. Qiyam waktu malam dengan tahajudnya, dengan doanya, dengan tilawah, dengan zikirnya. Buat amalan waktu malam. Ibadah dia waktu malam, sembahyang malam. Dari qiyam dia waktu malam, sembahyang malam. Dari siang ke pagi. Sampai waktu pagi terlintas ke hati dia. Dia kata, oh hebat. Baik, aku bagus. Aku orang lain tak boleh buat macam aku ni. Nampak. Terlintas ke hati dia. Terlintas ni sekejap ya. Yang ibadah tu berjam-jam tu. Yang qiyam tu berjam-jam. Yang tahajud tu berjam-jam tu. Tapi cerita harus kejap pun waktu pagi. Bagus aku boleh kata. Kan? Pukul 1 dah ada lah kat masjid. Sampai 5:30 duduk kat masjid buat ibadah. Lintas. Dan bagi satu orang yang lain, di malam hari dipenuhkan dengan ghaflah pada Allah, lalai pada Allah, bermaksiat pada Allah, buat maksiat dan seumpamanya. Sampai waktu pagi, terlintas ke hati dia, dia rasa bersalah, dia rasa berdosa, dia rasa derangkan minta Allah. Dia lalai pada Allah, dengan itu dia beristighfar pada Allah. Dengan itu dia bertobat pada Allah. Kata syaitan Allah. Dia kata apa? Orang yang kedua tadi, orang kedua tadi lebih baik lagi sebenarnya. Orang yang kedua tadi lebih baik lagi sebenarnya. Sebab itu satu orang sahabat Nabi SAW, juga Nabi SAW, ya Rasulullah, dia kata, aku buat amal semata-mata kerana Allah. Sembahyang ni kerana Allah, sedekah ni kerana Allah, mengaji ni kerana Allah. Tapi terlintas juga ke hati aku nak juga supaya apa? Orang puji aku. Nak juga apa, dapat penghargaan daripada orang, dapat sanjungan daripada orang. Macam mana ya Rasulullah? Nabi tak jawab. Nabi tak jawab. Sehingga Allah turunkan ayat dia. Dan sudah terkafir wala yushrik bi'abadati rabbihi ahada. Jangan kamu menyebutkan Allah SWT dalam ibadah kamu dengan satu perkara pun. Syirik, syirik ni bukan kata sembah pahala saja, itulah tentulah syirik. Jadi dia panggil syirik, syirik khafi kan. Bukan saja meyakini duit yang memberi segala-galanya. Duitlah memberi kemuliaan, duitlah yang menghidupkan aku, kedai inilah yang jaga keluarga kita, setiap kelulusan inilah yang beri rezeki kepada aku, hilang inilah yang beri kebahagiaan kepada aku, pangkat inilah beri kemuliaan kepada aku. Bukan itu saja syirik. Kalau yakin benda itu, buat
rabbihi a'la. Sebab nak jaga hati ni, nak bagi hati ni lebih susah lagi daripada nak jaga anggota badan yang dua, nak membetulkan anggota badan yang dua. Susah. Puluh ni. Walaupun ini hati maknanya benda yang berubah-ubah. Sebab tu Quran pun ajar kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tu ajar. Sebab tu seafdal-afdal doa, doa yang datang di Quran. Kedua seafdal-afdal doa, doa yang datang di hadis Nabi. Kalau tak ingat pun doa bahasa Melayu pun tak apa kan, tak ada masalah kan. Dengan tak doa sudah. Imam membacakan doa dan berdoa ni asalnya berlaku. Allah suruh kita berdoa. Kita Allah tu suruh doa. Sebab tu orang yang meninggalkan doa ni sebenarnya dia kibir kepada Allah, dia sombong dengan Allah. Jadi kita sebut niat tadi, niat tadi, kan? Niat tadi buat amal hanya kerana Allah. Semayang semata-mata kerana Allah. Puasa hanya semata-mata kerana Allah. Zikir semata-mata kerana Allah. Jihad semata-mata kerana Allah. Sedekah semata-mata kerana Allah. Mengaji semata-mata kerana Allah. Maksudnya adalah Allah. Oh, ini maksud adalah Allah. Kita nasihat pelajar. Kita selalu nasihat pelajar. Kenapa ni mengaji, ini mengaji kenapa? Macam mana kami ni nasihat kepada syekh kami? Mengaji ni kenapa? Mengaji ni maksudnya Allah. Mengaji ni maksudnya apa? Allah. Kita nak dapat apa mengaji? Nak dapat Allah. Maksud kita Allah. Tujuan kita Allah. Maksudi Allah. Matlubi Allah. Mahbubi Allah. Ini maksud kita. Kalau makanya Allah lah juga kan, nanti nak habis mengaji nak kahwin juga kan. Jawabnya tu Ustaz Ibrahim ni. Nak pakai juga kereta dia kata kan, nak ada juga rumah, nak pakai juga Allah Allah. Bolehkah? Orang tanya. Man wajah jadi fapad wajah dikul lesyek dan satu hadis kursi. Nabi beritahu, Allah beritahu kata apa? Siapa yang dia dapat aku? Siapa yang dapat aku itu dapat Allah. Dia akan dapat segala hal. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Walillahi junudus samawati wal ardh wallahu azizul hakim. Milik Allah lah kepunyaan Allah lah segala apa yang ada kat langit dan bumi. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Milik Allah lah kepunyaan Allah lah tentera langit dan bumi. Allah Maha bijaksana, Allah Maha perkasa. Betul, orang yang bermaksud Allah, berniat Allah, bertujuan Allah, maksudnya Allah. Dia bila dapat Allah hakikatnya, dia akan dapat segala-galanya. Kisah Ayaz kan? Tak mungkin saya dengar. Banyak iktibaran berkaitan dengan dia ni. Walaupun dia ni khadif, kan, pembantu biasa di istana, tetapi kecenderungan pemerintah waktu itu, raja waktu itu pada dia lebih dari menteri-menteri. Lebih baik lagi daripada yang ada PhD, ada setengah macam tu. Dia kata nak buat orang cerdik.
Dia minta kepada yang ada waktu itu menteri di program khas. Dia kata, siapa yang pegang apa-apa, kira dia punya. Hari ini dalam dewan ni kalau dia pegang apa-apa, kira dia punya. Apa lagi kan, ada yang pegang pangkat raja, ada yang pegang kuda raja. Kuda dadak dah kau kan, contohlah kan. Macam-macam orang pegang. Tapi si ayah sendiri apa pun tak pegang. Raja, tapi kamu tak pegang apa-apa, kamu tak ingin apa-apa kan? Dia datang dekat dengan raja, dia pegang baru raja. Dia kata, saya nak tuan. Ya? Orang lain pegang singgah sana, orang lain pegang itu, pegang ini dan sebagainya, dia dapat itu. Tapi kalau saya pegang raja, saya dapat raja hakikatnya. Saya akan dapat segala-galanya yang jadi bilik raja. Sebab itu orang yang dapat Allah hakikatnya, dia akan dapat segala-galanya. Ibrahim alhamdulillah, dia ni satu raja. Satu raja yang takwa. Dia dalam pemerintahan dia ada satu orang yang jaga agama, tapi dia tak rasa sempurna kehidupannya. Dengan kekangan yang ada, dengan kerja yang ada, dengan kesilangan yang ada, dia rasa tak sempurna. Dia sentiasa nak usaha nak baiki diri Islam. Islam ini. Satu hari, maaf saya batuk tuan-tuan. Batuk sikit. Apa ni? Saya duduk kat bawah ni, kalau ni saya duduk kat atas, tuan-tuan tanya, kenapa tuan-tuan duduk kat bawah pula kan? Saya pergi mana-mana, kalau saya ceramah aku di antara Quran duduk kat bawah ni, saya tak berani nak duduk kat atas tuan-tuan. Jadi, gimana-mana saya akan cakap lah. Sebab kita mengaji dulu macam tu dengan Quran, dengan adab. Tapi tuan-tuan jangan, jangan nampak kalau Ustaz lain datang duduk kat atas, tak ada adab. Kan, segi hukum pun, dia tak jatuh pun, makruh pun lagi. Tapi kami dalam mengaji tu sangat diberasi adab. Jadi jangan duduk tinggi dia dalam Quran. Jadi saya menjadi bersalah. Tadi pun saya fikir macam mana. Kalau setengah-setengah Quran tu sikit, saya ambil saya tak buat tinggi ya. Kalau buat pelajar, kalau kutip, tak buat tinggi. Tapi, insyaAllah anak kutip tu tak bawa lah kan. Kita duduk bawah lah. Jadi saya cadangkan, kalau dah mengaji tu, kita ada rehat kan, letak susun tempat dia. Rehat ada, ada apa ni? Rak kan ada letak tempat dia. Jadi Syekh Ibrahim Adham ni akhir sekali satu hari dia dalam risau, dia dalam bimbang, dia dalam mencari Allah ini. Dia dengar bunyi sesuatu dekat dia punya rumah dia. Slide kan dia kalau belah Arab ni, belah India ni dia bukan macam kita ni ada bumbung kan gitu. Dia mendata dia dengar bunyi. Dia pun tegur ni bunyi apa bising-bising ni. Malam-malam bising-bising ni bunyi apa ni? Apa? Ada orang kat atas buat apa? Dia jawapan yang dibalas. Dia kata, aku mencari unta aku yang hilang. Black lah cari unta atas rumah-rumah kan? Dia kata, ni kau tak ada kerja ke mencari unta ni kat tempat yang sepatutnya? Carilah tengah padang pasir ke, kat hutan ke, kenapa pergi cari atas rumah aku pula? Atas istana aku pula? Ini suara sedih jawab. Dia kata, ada lagi plan daripada itu, dia kata. Ada lagi plan daripada itu. Ada orang dia mencari Allah. Dia nak dekat diri pada Allah. Tapi dia menghabiskan masa dalam rumah dia. Bagaimana dia nak dapat Allah? Bagaimana dia dapat Allah? Allah nak tegur dia. Tersentak dah. Dia kata dia bukan sebarang orang ni. Ni malaikat dia apa nak tegur dia. Kerana itu dia tinggalkan istana dia. Dia serah pentadbiran pada siapa-siapa Allah Alam dia pun keluar. Bertahun-tahun. Sehingga satu masa dia punya keluarga dia datang cari dia. Nampak dia kat satu tempat tepi sungai. Kan? Cerita ni mungkin kita agak aneh tu kan? Agak aneh lah kan? Kerana kita tersebutul awliya ni benda-benda begini ada dicatatkan. Kesuaihan cerita ini tidaklah seperti Al-Quran dan juga hadis. Quran dan juga hadis dah tentu dia benar sebenar-benarnya. Tidak boleh kita menafikan walaupun satu huruf khususnya Al-Quran. Tapi cerita-cerita yang berkaitan dengan orang soleh boleh diceritakan. Cerita ulama boleh diceritakan dan sebagai contoh Ibrah juga. Semoga dia ada satu pencerahan semangat untuk kita ke arah kebaikan. Jangan cerita benda orang tipu sudah lah. Alhamdulillah ada orang tu orang cerita tipu nak balik orang kesedaran pada orang itu tak kena. Banyak lagi cerita lain. Baik. Jadi orang nampak dia duduk kat dalam hutan satu tempat yang sederhana, pondok yang sederhana. Pakaian yang sederhana tidak seperti di istana tu.
pakaian itu sederhana. Jadi keluarga mengikut-ikut lama kata baliklah, dia kata baliklah. Takkan kamu nak duduk macam ni, kami nampak kan, kehidupan kamu sederhana, kehidupan kamu punya tak terurus, rumah pun sederhana, makan pun sederhana. Ni mata zahirah. Kadang-kadang, setengah-setengah mata, orang menengok ahli agama ni, pengamal agama ni, orang yang tidak ada agama ni, tengok kadang-kadang susah orang ada amal agama. Susah. Seolah-olah Islam ni susah, Islam ni menekan, Islam ni macam-macam lah tomahan atau sangkaan-sangkaan yang dimaksud. Uzon, su'uzon ni, sangka buruk ni, berlaku. Sedangkan orang yang beramal dengan agama itu dia rasa nikmat, dia rasa nikmat. Jadi Ibrahim Alhamdulillah ni dia kata apa? Kalaulah raja-raja penguasa hari ini tahu apa yang aku dapat, apa hari ini aku dapat, apa yang ada dalam hati aku, apa yang aku dapat. Kalaulah mereka tahu apa yang aku dapat hari ini, nescaya mereka akan gunakan, kerahkan segala kekuasaan yang mereka ada, ketenteraan yang mereka ada. Mereka akan cuba rampas apa yang aku ada. Sebab apa yang aku ada hari ini sangat-sangat bernilai, tak banding apa yang aku ada waktu waktu zaman aku. Cerita ada panjang lagi kan. Cerita lepas itu lagi ajib. Saya tak tahu nak tak mahu cerita lah. Tuan-tuan nak tahu cerita sama kan, tanya saya kan. Dan nak cerita apa yang dia dapat. Sebab apa? Orang yang dapat Allah hakikatnya dia akan dapat segala-galanya. Dan sahabat dengan Allah alaihi majma'in, satu masyarakat biasa, manusia biasa, dia bukan Nabi, tetapi dia dapat satu perkara yang sangat-sangat besar, yang perkara ini didapati ahli surga, kemuncak nikmat surga. Kita ni kemuncak nikmat surga apa? Bukan bidadari, bukan makanan minuman, bukan tempat kediaman singgah sana. Bukan itu, bukan. Dah jumpa dah bidadari, makan dah sedap dah, rehat dah dengan wanginya, dengan buah lain, macam-macam semua dapat. Tapi satu nikmat yang kemuncak, nikmat dalam surga, nanti bila berjumpa dengan Allah SWT, melihat wajah Allah, dan waktu itu Allah istiharkan kata apa? Allah istiharkan kata apa? Aku redha pada kamu semua hari ini. Aku redha pada kamu semua hari ini. Kamu hiduplah selama-lamanya. Kamu makan apa kamu nak makan. Kamu hiduplah selama-lamanya. Dan tidak ada lagi henti kemurkaan aku pada kamu selama-lamanya. Redha Allah ini. Dan sahabat Masya Allah, satu masyarakat yang dapat redha Allah, ankum walaupun. Ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Tuan-tuan, bapak saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mahu dalam hati kita ni berniatkan hanya kerana Allah. Allah mahu dalam hati kita ni bermaksudkan hanya kepada Allah, bertujuankan hanya kepada Allah. Bahkan satu amal perbuatan yang kecil sekalipun, nyawa nampak kecil sekalipun, yang kita nampak remeh-temeh sekalipun, tapi dia masih dalam amal kesolehan, masih dalam agama, amalan agama sekalipun, dan disertakan dengan amal yang kita kata kecil sekalipun, tapi disertakan dengan niat yang sahih, niat kerana Allah, nawaitu tadi kerana Allah, dalam amal yang kita nampak kecil tadi ada kekuatan yang hebat. Sebab maksud kita apa? Makbul, bukan maksud kita masyur. Ajib, Allah Akbar. Amin rais. Cintanya akhir tu. Ya, antara pergi isyak ayah kan? Nabi SAW telah disampaikan cerita ataupun berkaitan satu orang manusia yang sangat mulia. Nabi tak pernah jumpa dia. Dia pun tak pernah jumpa Nabi. Tapi dia ni Nabi dah sampai. Nabi dah dapat tahu dah. Sehingga Nabi wasiat kepada Nabi punya menantu, Nabi punya bak mentua, Umar bin Auf radhiyallahu anhu, cari orang ini, dia sekalian kafilah, dia bini orang dia, bini orang dia, kalau kamu jumpa dia, kamu minta doa daripada dia. Allah Akbar. Nabi wasiat apa? Cari. Jadi doang sahabat tadi dia cari.
Sehinggalah satu tahun, sampai satu masa, satu tahun satu kafilah datang dari Yaman. Yaman ni betul lah, negeri ni betul lah. Hantar orang dia pergi tanya, sahabat tadi datang tanya. Tengok semuanya datang, perhati semuanya datang, wajah mereka, perbuatan mereka, gerak geri mereka sebagainya. Tapi tak datang datang dah. Doang sahabat ni dia yakin apa Nabi cakap. Nabi cakap mesti berlaku, Nabi cakap mesti ada. Dia tak ada kan tidak di kalangan kamu ni yang tidak ada kat sini. Yang tidak ada dalam majlis kita. Mereka tengok kiri, tengok kanan, masa semua ada lah ni, datang semua sekali ke Mekah ni, nak buat haji, nak buat umrah, masa datang semua lah tengok. Cuma tengok betul-betul ada tak lagi. Tengok, ah ada seorang dia kata. Dia ni biasalah, dia ni duduk kat belakang, dia jaga peternakan kami. Dia ni jaga kenderaan kami. Dia jaga peternakan kami, dia uruskan haiwan kami, uruskan kami punya tunggangan. Dia duduk kat belakang. Sahabat kita panggil dia datang. Bila dia datang saja, dua sahabat yang besar ni tengok khalifah Nabi ni, tengok menantu Nabi ni, tengok mertua Nabi ni, tengok saja orang ni, tengok wajah dia, tengok perbuatan dia, kata wallah ini orang yang Nabi sana. Allahuakbar. Kabilah dia, orang kampung dia pun tak kenal dia, pandang dia sebelah mata, tapi di sisi Allah walaupun kat dunia dia orang tak kenal dia, seluruh penduduk langit kenal dia, sebab apa? Hati dia terbawa dengan Allah. Wizqani rabbullah. Allahuakbar. Tapi ini yang paling besar sekali. Bukan maknanya Westarni ini makam dia lebih tinggi daripada Sahmat. Tapi nak memberitahu kat sini, kerana keikhlasan dia, maksud dia adalah Allah, matlub dia adalah Allah, niat dia kena Allah, buat kena Allah. Bukan nak dapat masyur, nak buat adalah makmur, nak buat nak dapat puja dari Allah, nak dapat reda Allah semata-mata. Walaupun orang tak puji, walaupun orang tak kena aku, nak Allah terima aku. Sehingga dia punya cerita, dia punya kemuliaan dah sampai kepada Nabi, dan Nabi telah wasiat kepada dua sahabat yang besar, minta doa kepada dia, Allah. Jadi hadis ini nama al-amal al-biniyat, jadi sebenarnya satu hadis yang besar. Kerana itu ulama besar letak awal hadis. Dan bahkan dalam Syafi'i, bila dapat sunat, dia panggil ta'awun. Ataupun dalam tempat lain, dia gunakan ayat Quran surah Al-Maidah, wa'atu wa ta'awun wa al-birri wa taqwa. Lafaz niat kita kata usul dia ataupun nawa itu ini disunatkan oleh Syafi'i. Kenapa? Dia membantu niat. Membantu niat, sebab apa? Niat kita betul dan niat ini selesai kita kena jaga supaya hati kita betul. Sebab itu ayat Quran yang Allah ajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana, maka hadis mana? Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Minta hati kita tetap datang kebaikan. Jadi semoga Allah makbul kita, Allah terima kita. Kita jadi satu orang manusia yang peduli apa? Peduli makbul Allah. Peduli apa? Berhajat pada penerimaan daripada Allah. Walaupun orang tak puji kita, walaupun orang tak sebut nama kita, walaupun orang tak sebut nama kita, ada kita orang tak ambil tahu, tak ada kita orang tak cari, itu bukanlah maksud kita dalam Allah SWT. Di dalam hati kita begini, di sana ada satu kekuatan, kehebatan orang sebegini, kekuatan dia sehingga memberi manfaat kepada semua manusia. Nyamai itu semua dengan Allah SWT, Allah SWT memberi manfaat kita di dalam akhirat, insyaAllah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلمنا التأويل من السبب السبيل. اللهم اجعلنا من علماء العابدين. اللهم اجعلنا من حكمتك ومن شعلينا. من فضلك وحمدك يا أحمد الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة